Ya, ini saya bongkar dulu. Saya menggunakan korek api untuk membongkarnya. Sudah bersih semua, tinggal nanti saya warping dulu dari titik sini sampai sini. Nah, ini nanti kita warping, lumayan panjang warpingnya. Motifnya nanti kita lihat bersama. Tetap ikuti dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Apabila ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan. Terima kasih. Dimanapun Anda berada, sebelum kita cari garisnya, kita harus buat garis titik tengahnya. Jadi ini buat dia tetap lurus. Per titiknya nanti biar lurus. Jadi kita buat titik tengahnya. Nah, habis itu kita ukur jarak per titiknya. Ya. Jarak per titik kali ini saya menggunakan jarak 4 cm. Untuk kali ini yang saya gunakan hanya menggunakan dua warna benang, yaitu benang hitam dan benang kuning. Nah, mari kita jalankan pertama, yaitu benang warna kuningnya dulu. Kita jalankan dulu benang warna kuning. Ya, setelah benang kuning ini selesai, kita cek untuk kelurusannya. Tetap untuk awal ini kita tetap harus teliti dalam mengecek kelurusannya. Nah, ini kalau kita lihat dia sudah terlihat lurus. Ya udah, kita bisa lanjutkan untuk langkah berikutnya. Sekarang sebelum kita tentukan langkah berikutnya atau melangkah benangnya, nah ini kita ukur dulu dari titik ini, dari titik tengah ini, yang ini ke kiri kita kasih jarak 0,8 atau 0,7 cm per tiap titik.
memberi titik atau batas jarak yang tadi kita lakukan. Saatnya kita lanjut proses berikutnya, yaitu pelilitan benang warna kuning kembali di titik-titik yang tadi sudah kita tentukan. Setelah yang belakang, sekarang saatnya untuk yang depan. Ya, setelah benang kuning selesai dan kita juga sudah solasi, saatnya sekarang kita jalan benang warna hitam. Kita mulai dari yang tengah dulu, bagian belakang. Nah, setelah bagian belakangnya, sekarang kita kembali ke bagian depannya. Jadi kita taruh di depan benang warna kuning. Sekarang bagian yang paling belakang. Sama ini juga bolak-balik. Sekarang bagian depannya, di depan warna kuning ini yang keempat. Jadi ini benang hitam jalan 4 kali. Ya, ini hitam sudah. Nah, kita jalan kembali benang warna hitam seperti sebelumnya. Ya, setelah seperti ini, saatnya kita jalan benang kuning. Nah, kita taruh di depan. Ini sebanyak 1 kali dulu. Ya, ini kembali lagi kita ulang langkah yang sama seperti sebelumnya 1 kali bolak-balik juga, mulai dari tengah dulu.
Ya, sobat, ini sementara seperti ini. Setelah kita jalan kuning 2 kali, saatnya sekarang kita jalan benang hitamnya. Ya, hitam pertama kita taruh di tengah bagian depan. Seperti pada gambar itu kita lakukan satu lilitan bolak-balik. Langkahnya sama dengan langkah yang kuning tadi. Ya, sobat, ini sudah titik keempat kita jalan benang hitam 1 kali. Nah, habis ini kita kembali lagi ke titik pertama, benang hitam lagi, sama langkahnya kita ulang seperti langkah sebelumnya atau seperti gambar. Ya, sobat, setelah benang hitam jalan 2 kali secara bergantian, hasilnya sementara seperti ini. Setelah benang hitam ini, kita lanjut kembali ke benang warna kuning. Ya, kita lanjut aja. Ya, langkah pertama kita jalan di tengah dulu, seperti langkah-langkah sebelumnya. Ya, setelah seperti ini kita masih tetap jalan benang kuning lagi seperti langkah sebelumnya. Langkah sebelumnya adalah kita jalan benang kuning bagian tengah atas 1 kali secara bolak-balik, terus dilanjut bagian bawah 1 kali bolak-balik sampai 4 titik itu terisi benang kuning sebanyak 2 kali bolak-balik. Ya, guys, setelah kuning jalan 2 kali bergantian, saatnya sekarang kita jalan benang warna hitam. Pola jalannya hampir sama, dia juga harus bergantian, mulai titik tengah, titik 1, titik 2, sampai titik 4. Ya, kita lanjut aja langsung. Ya, ini benang hitam. Kita mulai di titik tengah sebanyak 1 kali secara bolak-balik. Setelah langkah benang hitam dari titik 1 sampai 4 selesai, kita ulang lagi benang warna hitam kembali. Ini kita lanjut langkah benang hitam yang kedua. Jadi langkah benang hitam kedua ini sama, kita ulang lagi mulai titik 1 sampai 2 dan sampai ke titik 4. Ya, sobat, inilah penampakannya setelah hitam 2 kali. Setelah ini kita lanjutkan benang kuning 2 kali juga. Langkahnya sama dengan sebelumnya. Jadi kita mulai dari titik tengah atas, terus titik tengah bawah, terus titik samping atas dan titik bawah. Kita lakukan 1 kali lilitan semua. Proses ini kita kerjakan berulang-ulang, yaitu setelah kuning 2 kali bolak-balik di 4 titik itu, dan apabila masih ada rongga kita ulang ke benang warna hitam 2 kali dan seterusnya seperti itu.
Enggak, Sobat Dinasti, inilah hasil akhir setelah kita tutup semua rongga-rongganya dengan langkah yang berulang-ulang. Nah, untuk part berikutnya adalah gimana cara kita menutup sisa benang yang atas, atau kita membuang sisa benang yang bawah biar rapi di saat presinan. Jadi tetap ikuti dan jangan lupa selalu dukung channel Dinasti Road Custom dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Apabila postingan ini bermanfaat, mohon dibagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.